guys. Kan kita tadi nyampe di permukaan. Tadi pemimpinnya aku mau kata-kata nama sendirinya. Hai sahabat cat lovers, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe dulu, like dan share dulu ya. Terima kasih. Bisa ngebedain mana masker bagian atas. Oh, memang. Wajib ya kalian kalau mau bersihin pupnya Anabul wajib pakai masker, takutnya kehirup gitu loh itunya. Butiran-butiran debunya. Yuk, ikutin. Pertama Mami Oi mau ngeluarin dulu ayam yang ada di kulkas. Nih, oh. Buat dibikin pudingnya mereka. Itu sini. Tuh kan gitu baru dibersihin langsung.
Ini kita pakai yang baru aja. Iya tuh. Halo. Hey. Ini marah kan? Oh ini anak-anaknya ternyata pada ngumpet. Awas dulu atuh, aduh. Yo, ini mah pas kesabaran ya, kalau ada cuma. Hei, ntar dulu ngonya. Kesabaran ngonya. Ya Allah, awas dulu nih. Kalau aku nuangin pasir tuh kayak mau nuangin emas berlian gitu pada. Tuh, liatin, sebentar. Nah, udah. Di sana. Aduh, di sana. Tuh, liatin si Coki. Ngapain coba? Ih, tuh bisa ngaduk tinggalin malah di atas ini ya, mah. Iya, tuh, dia mah kayak gini kerjanya, enggak bisa dia mah on, emang awas, udah turun. Aduh. Tuh, liatin pupnya. Eh kamu ngaduk apaan sih Coki? Kalau kita kena. Gusti nggak pakai masker dengan bau kok itu dah sembuh. Tuh liatin tuh riwo. Barengan gitu coba. Kurang jam. Ayo, kita naik di itu. Oh, Riwo kan liatin. Tuh, baru juga diganti. Jadi guys, buat kalian kalau memang yang kucingnya banyak, wajib banget ya ngebersihin. Aduh, itu lagi pup di geser. Ya Allah, ya Robi rusuhnya. Jangan berdua-duaan gitu makanya. Aduh, kagali. Awas, rusuh deh kalian. Awas. Ini si Unyil rusuh deh. Lagian enggak mau gantian sih. Bareng-barengan kayak gini. Gini lah guys, kalau misalkan Nami Oi ngebersihin pupnya mereka tuh, mereka sudah suka rusuh gitu. Pasti mau pup juga nih si Unyil nih, liatin ya. Tuh. Kan, pup juga kan? Kamu pup juga ya? Kalau si Unyil ini dia anaknya bersihan. Jadi, tuh, iya. Kan bener, tuh. Jadi dia ini gak mau pup kalau misalkan tempat ininya kotor guys, pasirnya kotor. Ini kan karena udah diganti nih sama Mami Oi nih. Jadi dia mau pup. Sedangkan yang ini tuh udah kotor, udah gak enak dipakai pokoknya ini. Kalian nih boros banget ya Allah. Aduh baunya ya Allah. Udah, Mami angkat. Udah. Bau banget si Unyil pupnya, buset. Gantian sekarang si Coki. Coki kan udah pup. Coki pasti dia mau pipis atau mau pup, nggak ngerti lah dia. Cok, mau kemana? Tuh kan nggak jelas dia mah. Oi jangan di situ atuh, ini kenapa ada makanan bolot di sini? Tuh, jadi sementara mereka aku simpen dulu di sini guys, karena emaknya lagi mencret-mencret. Tuh, liatin. Sapi. Tuh. Nanti kalau si Oi-nya udah pulih lagi, baru aku balikin lagi ke kamar. Tuh. Selesai pup, mereka pada nongkrongnya di sini. Nih, pada nungguin makan mereka nih guys. Gil. Ajil. Ci, ada yang merhatiin kembarannya, guys. Liatin tuh.
mah gak ganggu wae. Si papa muda. Awas papa muda tuh. Ini weh, tenang mah tuh. Tuh si papa muda geranya. Waduh. Shin, mau kemana Oshin? Sini. Ih, dia tuh pengen main guys. Tuh, Oshin pengen main ya? Tuh, sini 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 main sini di sini. Tuh, udah pengen main. Oh, tuk. Nih main nih sama papa muda nih. Jangan digituin. Enggak sini ya. Ya ampun, ini si Oni lucu banget. Oni yang Niel. Si Oni lucu. Tuh, pada senang nyusup-nyusup ke kardus-kardus begini. Tuh, yang satu kerjaannya nyusup mulu. Yang hitam tuh. Oshin. Calon barbar, calon penerus Oi. Siapa nih? Aduh, jatuh tuh Ojil. Nyepot-nyepot mulu, lihat itu. Aduh, susah ini teh. Di dalam dus-dusan gitu guys, liatin tuh. Sampai aku harus bawa kamera ke dalam gitu. Nyepot-nyepot, susah masuknya. Sini atau Oshin mainnya di luar Oshin. Eh. Oh nih. Si tukang tidur nih. Nih. Enak nah wae gitu tidurnya tuh di mana wainya. Tuh, si Ojil mah ada tukang tetarekelan, guys, dia mah tuh. Ini juga nih calon nih. Calon tukang tetarekelan tuh cie mau main sama kembarannya. Cie main sama aduh. Ya ampun. Kenapa ya kucing tuh senang banget di tempat yang sempit-sempit? Ada yang tahu nggak sih? Tuh, mereka tuh paling senang banget di tim di sini. Awas, hati-hati, awas nanti kena si Oshin. Tuh, si Oshin ngeliatin. Cie, kembarannya cie. Lucu ya, kalau mereka udah gede ya. Jadi ada Oi, ada Ojil. Ada Oshin. Mereka kan tiga nih putih betina nih tiga-tiganya nih lucu banget kayaknya kalau udah pada gede. Kita tunggu 3 bulan dan 4 bulan lagi ya guys. Tuh. Kita lihat ke sini ada siapa di sini? Wah, ada si Tompel. Dor. Sini masuk. Ayo. Jadi arena bermain. Emaknya tuh lagi ngisi dulu daya buat nanti nyusuin. Cie, diajak main sama Ojil. Ngasuh guys, Ojil ngasuh guys. Emang ya, kalian tahu gak sih si Ojil tuh lebih deket sama si Oshin. Maksudnya tuh dia lebih membuka hatinya untuk si Oshin loh. Jadi kayak ngajak main, kayak nyaper-nyaperin, kayak heran-heran gitu loh. Sedangkan ke yang lain dia cuek banget tahu. Cuman ke si Oshin aja nih dia nih apa peduli. Maksudnya bukan peduli gimana ya, jadi lebih membuka diri mungkin ya. Bener gak sih bahasanya?
ya pokoknya dia lebih lebih menerima si Osin lah, intinya mah begitu. Nggak tahu mungkin karena kembarannya kali sama warna putih. Weh, di dalamnya ada anak bayi. Ketakutan tuh. Tuh si sapi ketakutan tuh. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, jangan. Keluar, 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 keluar. Ayo keluar, ayo keluar. Nyerosot. Keluar ah, nanti bahaya, nanti diinjek-injek tuh sama si ini nih, sama si bedegul tah. Nanti diinjek-injek sama mereka. Coki belum waktunya ngajak main mereka. Ini kasihan, ini liatin. Ini mah kayak Coki banget zaman zaman dulu, guys. Pendiamnya kayak gini loh. Kalau dia apa-apain tuh cuman kayak gini tuh sikap itu tuh. Tuh. Cuman melongok-melongok aja tuh. Ini Coki banget ini. Dulu si Coki waktu pas dibully sama si Oi, dia cuman bisa diem aja. Ya, kurang lebih kayak gitulah, enggak jauh. Ya. Eh, ngapain lagi ini kesini? Jangan, eh, kamu mah ah. Jangan, masih bayi ini ah.